saya Jenanda tujuh kelebihan. Assalamualaikum and hello guys. Welcome back to our channel High Creative Studios. Kali ini kita akan mengunboxing paket barang baru. Ini ada baterai rechargeable dari Crisbow dan juga chargernya. Nah, ini paketnya kita beli di Tokopedia ya. Kita juga pilih jasa pengirimannya yang yes. Jadi kemarin kita pesan siang, sekarang sore-sore jam 4 udah keterima. Nah, jadi sekarang kita buka paketnya. Oke, Mika. Wow. Ini cuma dibungkus oleh kardus. Tidak tahu di dalamnya ada bubble wrap-nya atau tidak. Bubble wrap? Kita lihat saja. Kok bubble wrap? Iya, aduh, sudah aja. Iya. Ayah kan tidak ulang tahun. Emang hari ulang tahun ayah. Oke, okay, apa? Ini saya mau ambil. Silahkan ambil sama Mika. Bisa tidak? Gak bisa. Oke, okay. Sama ya, silahkan. Hati-hati, hati-hati. Iya, itu dia. Oh, coba ya pegang dulu. Nah, ini adalah Ultra Charger Crisbow SVSS 2 Hours. Jadi ini chargernya, dia bisa ngisi baterai 2 jam ya, bisa langsung penuh. Nah, dan ini ayah, tapi yang mana itunya? Apanya coba? Bukunya. Oh, kita nggak dapat ini ya, nggak dapat invoice, biasanya dapat ini nggak kosong itu, ya dalamnya ya, kosong ada. Ayah, ya. Paket lagi. Oke, nanti dulu sebentar. Dan ini adalah baterainya, kita beli yang kapasitasnya di Tokopedia yang kapasitasnya 2500 mAh. Ya, ini nanti kita akan pakai buat baterai flash karena kemarin kita beli yang ABC dry cell yang warna biru tuh cuma tahan sekitar 10, 15 atau 20 shoot aja langsung baru. Dan ya akhirnya kita beli ini. Ini rekomendasi dari Tokopedia. Ini rekomendasi dari suhu-suhu yang ada di grup Tokopedia. Ya, ini rekomendasi dari teman-teman yang ada di grup ID Strobis gitu. Jadi ya banyak juga sih yang lain kemarin direkomendasikan, ada yang pakai analog, ada yang pakai ini Crisbow, dan ada beberapa yang lain ya. Nah, akhirnya saya beli yang ini. Nah, kita sekarang coba lihat chargernya. Ini masih disegel ya. Masih disegel. Iya, oke. Ini warnanya silver. Oh, harganya nanti tertera ya. Tertera sebentar. Harganya tertera, jadi nanti dilihat aja di layar. Kita iniin aja lah. Nah, sampai depan. Coba. Nah, kasih lihat ke kamera Mika. Di bawah di sini. Nah, itu colokannya ya Mika ya. Nah, ini bukunya coba ambil. Bisa tidak? Bisa. Susah. Nah, ini chargernya. Enteng sekali ya. Enteng sekali. Oh, ternyata ini tuh soketnya itu ini ya. Oh, kayak loose sekali. Kayaknya mau ambil buku. Kayak apa namanya? Kayaknya mau ambil buku ya. Oke. Ini sepertinya bukan bukan colokan yang standar Indonesia ya. Jadi kita dikasih ini, dikasih apa tuh namanya, soket lagi, mungkin soket tambahan. Ini pasangnya kayak gimana, mungkin kesini ya, ke depan ya, ke depan, karena ya nggak ada sorry, kalau ke bawah nanti ininya jadi gimana gitu, makanya kayak gini sepertinya. Coba nih pasangin ya, kurang lebih seperti itu, mungkin pas nggak ya. Ayah, ini mau dapat paket lagi. Iya.
nggak ada bunyi kliknya, sudah paket kita sudah habis. Mau lagi yang hitam. Baunya kayak ini sih, kayak bau hangit gitu, bahasa Indonesianya apa ya? Tapi semoga enggak lah ya, kayak bau terbakar atau gimana kayaknya sih. Tapi semoga enggak. Oke. Okay. Ini kita buka coba. Iya. Nah. Wow. Wow, makanan. Kita buka lagi satu lagi. Buka satu lagi. Makan. Aduh. Ini masih heran ya, masih apa bahasanya, masih mengkilat. Mengkilap. Nah, ini dia maknanya. Oke, simpannya di sini dong, kasih lihat ke penonton. Nah, ini dia makanannya. Nah, ini dia maknanya. Oke, ini coba kita pasangkan. Nanti kita coba ya. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Bukan begitu, tibalik sayang, tibalik. Nah, ini ininya dulu. Set. Baru. Nah. Eh, kasih lihat dong di sini ke pemirsa. Sok. Tibalik. Ininya dulu sayang. Nah. Baru. Hati-hati. Nambah di dekat. Iya, yang ini. Atasnya dulu. Satu lagi. Iya. Hati-hati sini sama ya. Nah. Coba dipencet. Tidak dipencet, ini harus kita colokan ke listrik. Iya. Terus ada empat ya lampu indikatornya. Nanti saya coba bawa colokan dulu. Ayo coba dong kan. Ini kita coba ya. Ayo coba deh Bung Cek. Ya, ternyata dia nyalanya merah. Ada sebentar Mika, jangan, hati-hati. Ada Mika, jangan dipegang sayang. Coba lihat nih. Oh, instruksinya bahasa Indonesia ya. Pilih adaptor, gunakan. Nah, ya ini kita masukin. Hup, ya benar. Waktunya kalau 2000 mAh di sini 4 sel 5 jam sih ya. 5 jam katanya nih. Jenis baterai yang di mAh. Yang AA 2000 mAh, ini 2500 apa lagi? 4 sel itu 5 jam. Kalau 2 sel itu 2,5 jam. Hijau pengisian daya selesai. Berarti kalau merah belum selesai ya. Mana? Oh, merah pengisian daya sedang berlangsung gitu. Ya. Dah, jadi mungkin segitu aja unboxing kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mau lagi paketnya, Ayu.